Hai semua, ketemu lagi di resepsi Mbok. Kali ini resepsi Mbok mau bikin sarapan, mau bikin telur dadar keriting. Ini enak banget ya, gampang juga bikinnya. Pokoknya simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini bahannya ada 4 butir telur, 2 siung bawang merah, 3 buah cabe. Ini saya pakai 2 cabe rawit, 1 cabe keriting. Terus ada setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Pertama kita iris-iris bawang merah sama cabenya, kita iris halus. Lalu kita siapkan wadah, kita masukin telurnya. Kita kocok dulu. Lalu kita masukin bawang merah sama cabenya. Garam sama kaldu bubuk. Terus ini kita kocok sampai agak berbusa ya. Nah, ini udah jadi. Terus kita panaskan minyak yang agak banyak. Terus kita tuang telurnya dari jarak yang agak jauh. Ini saya goreng separuh dulu ya. Nah, ini udah kuning kecoklatan bawahnya, kita balik. Nah, ini udah matang, kita angkat. Kita tiriskan ya. Lalu kita siramkan lagi telurnya dari jarak yang agak jauh, agak tinggi ya. Nah, ini kita balik. Udah matang, kita angkat. Nah, ini hasilnya telur kriwilnya. Nih, enak banget ya, cocok banget buat sarapan pagi. Ini gampang banget bikinnya ya. Terima kasih udah nonton videonya resepsi Mbok. Semoga bermanfaat.